Petugas Damkar Kota Padang mengevakuasi ular piton di dalam pipa paralon air milik warga. Penangkapan ular berlangsung dramatis karena hewan melata itu masih dalam kondisi agresif. Damkar Kota Padang baru saja selesai mengevakuasi satu ular. Jenis ular adalah ular piton dengan panjang 3,5 meter. Untuk lokasi itu berada di Bungur Selatan. Lama penanganan lebih kurang ada sekitar 20 menit.